رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. Allah menyampaikan sebuah sindiran dengan bahasa, emangnya manusia pikir Allah akan biarin aja mereka mengatakan kami telah beriman sementara mereka tidak diuji. Ini Allah lagi menyindir orang-orang yang selama ini berputus asa setelah beriman, berputus asa setelah berhijrah, berputus asa dan mengeluh setelah bertaubat. Allah lagi nyindir mereka nih. Kenapa setelah kalian beriman malah kalian masih berkeluh kesah? Kenapa kalian setelah bertaubat malah menjadi ragu kepada Allah? Kenapa kalian setelah berhijrah malah jadi labil? Bukankah harusnya setelah kalian menyatakan kami taubat, kami hijrah, kami beriman, harusnya iman kalian makin mantap? Dan bukti bahwa iman kalian mantap apa? Bahwa ketika kalian diuji, kalian sama sekali tidak goyah.